Gimana? Hah? Udah enakan belum badannya? Ya sayang. Jadi Kiano lagi agak batuk. Cuman udah minum obat. Ya akhirnya minum obat bosku. Dari kemarin itu kalau sakit aku jarang kasih obat. Tapi semalam dia gak bisa tidur ya. Kasian deh. Kayak kakek-kakek kamu. Wah, mama ngeledek nih. Masa Kiano disamain sama kakek-kakek sih? Mama mau bongkar-bongkar lemari. Kiano mau tahu gak dulu baju-baju mama kayak apa? Sewaktu belum keluar Kiano. Huh? Mama dulu kurus Kiano. Huh? Seksi bajunya. Mini. Iya. Huh? Huh? Yuk, kita langsung lihat yuk. Siapa yang udah gak sabar nih lihat koleksi bajunya Mama Paula yang banyak banget? By the way, Mama Paula capek gak tuh ya beresin sendiri? Tuh ini lemari aku, baju-baju yang masih kepake. Dan ini kok berantakan ya Siti ya, aku juga bingung. Nah pokoknya inilah yang masih kepake. Wah banyak banget ya bosku koleksi bajunya Mama Paula. Tapi untungnya karena aku tinggi ya, dulu ini masih bisa. Kan pendek nih walaupun panjang tapi pendek kan, jadi biasanya aku pakai outer, kalau aku pakai legging gitu. Jadi aku mulai dari setelah menikah tuh aku mulai berubah penampilannya gitu. Udah bukan single lagi Kiano, mama nih ini jadi lemari sepatu tuh, lemari sepatu aku campur yang udah dari cuci-cuci tuh, dicuci-cuci gitu Kiano. Terus nih papa oh mereka amat 1, 2, 3, 4 ini papa semua Kiano, mama cuma segini. Papa ini tuh Kiano aja sampai bingung. Oh tuh papa. Jadi ketahuan kan bosku siapa yang lebih sering belanjanya. Kamu lumayan antep juga ya. Sini. Ini tuh kayak baju-baju apa namanya? Dingin. Ini celana-celana yang dulu kurus. Jadi ini nggak cukup nih. Maksudnya belum balik lagi yang dulu sebelum keluar kamu Kiano, celana-celana jeans, celana-celana bahan yang masih kurus-kurus Kiano. Sekarang belum muat. Oke, Kiano duduk sini dulu ya. Kiano mau lihat juga nggak mama? Hah? Kiano mau lihat mama kan? Tuh, ini lemari mama Kiano. Nih, tuh Kiano kenapa sih selalu ikut-ikut nemenin mama? Nih.